Makna kemerdekaan bagi aku itu kebebasan. Bebas mengemukakan pendapat, terus baik bebas dari segi ekonomi. Kita tidak terikat oleh suatu penjajahan. Terbebas dari rasa takut, dari tekanan atau gejala. Dan setiap rakyatnya juga dia bahagia. Namun kemerdekaan itu bukan bebas untuk melakukan hal yang buruk. Tapi kita bebas untuk melakukan hal yang baik saja. Sendiri buat aku. Kalau aku mau nunjukin sama video nanti mereka tanggapannya. Padahal aku tahu kalau misalnya masih ada perang itu donasi orang-orang biasanya dari BEM atau enggak dari organisasi-organisasi kemanusiaan itu bikin kayak galang dana. Itu juga yang aku tahu bukan melalui kayak sosial media atau apa kayak gitu, tapi lebih ke datang langsung ke tempat rame habis itu mintain dana-dana kayak gitu, biasa kayak misalnya di masjid-masjid kayak gitu. Paling aku tahu sih dari situ. Donasi juga ya secelok kayak gitu, tapi informasi tentang apa yang terjadi di sono, terus habis itu korbannya berapa, terus parah-parahnya kayak gitu tuh aku belum tahu gitu. Baru tahu kemudian. Nggak sesedih ini videonya. Iya, aku tahu. Belum ada, karena aku tahu secara informasi itu udah masuk ke aku tahu ada peperangan di luar sana, tapi aku belum ngelakuin apa-apa karena aku pikir ya aku di sini dan mereka di sana dan aku bisa apa gitu. Sebelumnya saya tidak pernah melakukan apa-apa, tapi saya selalu berdoa untuk keselamatan mereka. Emang kontribusinya nggak seberapa sih cuma kalau ada yang kita sumbangan gitu, kita bisa memberikan sedekah bagi mungkin. Ya diamnya kita itu sebenarnya itu sebuah tindakan dari kejahatan juga. Terus juga kita tidak bersuara untuk mereka. Udah tahu sih, tapi kalau teknisnya secara detail sih nggak tahu juga. Banyak orang-orang awam itu tidak mengerti tentang Palestina itu. Pertama mereka tidak mengerti bahwa Palestina itu adalah salah satu negara pertama kali yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Semoga aku bisa lebih berkontribusi. Mungkin nggak secara raga aku masih
kalau untuk mereka terjun sebagai relawan atau sebagainya, tapi aku berharap aku bisa berdonasi. Dan dari donasi itu yang aku, kan sekarang udah banyak ya lembaga-lembaga yang nampung buat donasi kita untuk kepalestinaan itu, dan aku berharap donasi yang aku ngasih, yang aku berikan itu bisa berguna bagi Palestina dan membantulah seenggaknya Palestina untuk memperjuangkan negaranya sendiri supaya bisa berdiri ke depannya. Pasti saya akan melanjutkan apa yang selama saya lanjutkan menulis tentang Palestina khususnya. Jadi mungkin kontribusi barunya sekarang harus mulai berani lah untuk mengajak orang untuk sama-sama peduli sama Palestina. Pokoknya tentang sesuatu itu saya dari dulu pernah berpikir tentang itu, tapi pemerintah Indonesia belum berani berakyat ke sana. Kalau misal pemerintah Indonesia, ini dalam hati saya sendiri ya, kalau misal pemerintah Indonesia menggerakkan para pejuang dari Indonesia, saya siap ke sana. Dan tentu juga dengan restu orang tua, karena jihad kita itu sangat dibutuhkan di sana. Terus juga pejuang kita juga sangat dibutuhkan sana. Terutama kan di sana juga tidak memiliki tentara, tidak memiliki pelabuhan